Jumpa lagi semua kita. Kenalan AO. Seperti biasa, kita ada di persawahan, teman. Kali ini kita akan cari makanan, teman. Kita cari makanan apa, Bang? Ulat bulu. Oke, teman. Kita akan cari ulat bulu, teman. Sesuai request dari kalian. Oke? Teman. Oke, teman. Langsung kita ala ilet bulunya, teman-teman. Ilet alpukat. Ya, teman. Langsung kita ambil. Oke, Mang, nah, ambilin lah. Saya gila, euy. Katanya berani kemarin. Saya kan kemarin ragu-ragu. Mantap. Nempel gimana, Bang? Oke, tuh, teman. Bantu, Bang. Udah pada jadi kepompong tuh. Sebagian udah pada jadi kepompong. Aku gak ngenain lah. Tangan tuh, Mang. Aku ke tangan. Ih. Gelir. Oke, teman. Tuh, ini hasilnya. Bukan, tuh. Ulat bulu. Teman, tuh. Nanti tinggal kita masak. Teman-teman. Bang Tero, Mang. Cerawan? Nyak apa itu, Pak? Nyak jelata. Nyak deh. Yang ulat bulunya. Ayo, teman-teman. Saya mau masak ulat bulu nih. Bisa ulat bulu. Persiapan dulu. Bulu. Ini lumayan. Bang. Cuma ngelan sok. Masukin mengelan. Semuanya. Saya mah geli, euy. Nah, teman-teman. Jadi soal bagan goreng ulat bulu bagaimana, Dadan, teman? Saya berani megang. Nah, Mang. Geli. Saya udah biasa kan. Takut saya sama ulat bulu. Mantap, Bang. Tangan saja, Bang, lah saya mah, Bang, tuh udah biasa. Kita nyampein bumbu dulu lah. Nah, sok. Pulangin lah, gila. Oh, Bang. Mang, itu lah, Mang. Itu lah, ada naon? Lihat albulu apokat. Lihat albulu apokat, tuh. Sekali mantap. Mantap. Makan ilet bulu. Ayo, teman-teman, nih ilet bulunya udah sebentar lagi udah garing nih. Udah matang, Mang, matang. Iya, udah matang. Ini saya mau makan ilet bulu. Mantap, Bang. Nukit emang nanti berbahaya tuh, Mang? Enggak sih. Enggak sih sebenarnya ada vitamin. Dua jenis ulat bulu yang bisa dimakan, teman. Pertama ulat bulu alpukat dan satu lagi apa, Mang Dan? Ulat bulu apa namanya? Dari kayu teh gini, ulat bulu ya, kayu. Ya, ada. Ulat sagu, teman. Ya, sagu. Itu bisa dimakan. Ilet itu daun cau.
jauh-jauh bisa bilang tuh nggak ada beres-beres gitu kan. Banyak apa namanya? Bisa dimakan? Bisa makan, bisa. Kalau saya tahu mah itu dua. Dua? Kalau apa ngomong nggak bisanya? Cuma tahu. Ayo bang, bang. Aduh, udah mateng bang ini bang. Bisa dimakan nih bang. Aduh, mantap bang. Namanya ini irat bulu apuket. Jangan ditiru ya, anak kecil. Biasa anak kecil yang ditirunya biasanya. Ya, jangan ditiru. Jangan ditiru anak kecil ya. Ini udah dewasa ini mah, buat dewasa unggul. Aki-aki ini bisa. Oke, teman-teman. Tadi itu tuh ulat apuketnya udah jadi, teman, udah mantap. Matang bulunya. Sekarang saya mau bikin nasi goreng dulu, teman. Soalnya agak enak kalau cuma makan ulat bulu doang, harus ada nasi, teman. Honor score siap. Iya, siap, Mas. Berapa? Lah, gocengan ya. Siap. Iya, tukang masak mah Nasgor. Saya bagan hileut. Hileut mah jago di dieu masakna. Nah, Bang Ucupeun. Bang Ucup. Sing enak Bang Ucup, Nasgornya. Yo. Oke, kamera bisa di panas lah. Awas murah ge cenah, Mang. Enak, aduh, udah panas loh nguno. Oh, banget tuh. Emang murah, Bang. Oke, kita masukin nasinya, teman. Bang, masak apa, Bang? Oh, nasi goreng, Bang. Oh. Nah, teman. Ini kita lagi buat nasi goreng, teman. Biar enak, soalnya. Kira-kira nggak jelang kalbur, ya. Harumnya. Harum. Enggak sinting, Mang. Yap. Nasgor bang. Pakai jeruk nipis, Bang. Biar mantap. Oh iya. Kita pakai jeruk nipis, Bang. Baik, hasil baik. Masukin sama kulit-kulitnya. Ada. Alanon. Cep alanon. Cep ala. Alam. Nyehnyo. Udah matang, teman. Mana itunya tadi? Oh, lihat bulunya nih. Ya. Toppingnya. Darinya. Baik. Nanti dulu. Jangan. Oke, kamera. Nah, teman. Jadi ini udah jadi nasi goreng ulat bulu, teman-teman. Langsung kita cobain. Teman-teman.
Doa dulu dong. Doa, doa. Amin. Ayo lihat bulunya mana? Di dulu bang? Iya. Oh, jom, senjum. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Menglasana bang? Mantap bang. Gurih. Cuman agak pahit dikit soal kan si ulat bulu ini makanya daun alpukat namanya, jadi agak pahit. Memang gak sama? Enak. Mantap. Enak. Bang, gede bang. Sama? Gak sama bang? Iya adik nanti asem asem amis jeruk man asem amis ada nama aja dari bulanan pas memang pas akan garing jago mengenang ini loh bisa masak bisa lah tapi saya nggak minang gitu kan nggak tiap hari masaknya kamu itu mah misalnya nggak garing ada basir-basir. Rasanya enak. Basir-basir. Oh, rasanya matang. Ya, itu kan ini tuh kulitnya kan garing tuh. Jadi ada basir-basir kan enak. Jadi ada daun-daun apoket itu kan. Ini mah enggak tuh. Oh, jadi teman-teman, apa teman-teman? Kalau misalnya ini kan jadi goreng terlalu matang, matang dong garing. Kalau misalnya setengah matang tuh lebih enak katanya. Lanjut. Ya, mana, Mas? Rasanya. Mantap. Aduh. Ayah sama temannya. Mantap. Bang. Enak banget rasanya, Bang? Enak sih, gurih. Padahal saya baru pertama kali, teman. Saya coba yang ginian. Oh, Mama mau sekali, Mang. Mama minang enggak tuh makan ini, Mas? Baru minang aja. Oke, teman. Saya rasa cukup sekian dulu dari kita. Jangan lupa like, comment, share. And subscribe. Assalamualaikum.